jadilah batu. Jadilah batu. Semua jadilah batu. Ragam keunikan tradisi leluhur membawa saya ke wilayah utara Palembang, Sumatera Selatan. Di sini, saya menemukan nuansa alami, hamparan ilalang liar, bebatuan besar yang menghiasi tiap sisi Desa Bukit Batu di Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Desa Bukit Batu berjarak 80 km dari kota Palembang ini. Untuk sampai ke tempat ini, saya harus menempuh 4 jam perjalanan. Permisi bang. Waduh, saya lihat asik sekali nih memotret batu-batu di sekeliling ini. Apa sebenarnya keistimewaan dari kumpulan batu-batu ini sendiri? Jadi keberadaan batu-batu besar di Dusun Bukit Batu ini menjadi sebuah penguat bagi keberadaan sumber kita. Legenda, legenda seperti apa yang dimaksud? Sunting Sakti atau si Pelida. Dahulu kala, hiduplah Serunting, seorang pangeran asal Sumedang, Sumatera Selatan. Di usianya yang terbilang dewasa, ia sudah memiliki seorang istri bernama Siti. Adinda, sedihkah kiranya Adinda menyampaikan kepada Adia Tebing agar dia dapat tinggal bersama kita. Baiklah Kakanda, jika Kakanda menginginkannya, nanti tidak akan segera. Karena tidak bisa berpisah dengan adiknya Arya Tebing, akhirnya Serunting mengizinkan adik iparnya untuk tinggal bersama mereka di istana. Merasa lebih nyaman tinggal di desa, Arya menolak ajakan Siti. Akhirnya Siti yang diwakilkan oleh Serunting bersama Arya Tebing bermufakat untuk membagi wilayah kebun warisan orang tua mereka dengan memberi pembatas. Suatu hari Serunting mendapati Arya Tebing sedang memetik hasil kebun yang berlimpah emas. Di sisi lain, kebunnya hanya menghasilkan tanaman biasa. Melihat adik iparnya menjadi kaya raya akibat hasil panen emas, maka timbullah rasa iri hati dalam diri Serunting. Dengan liciknya, ia menuduh Arya Tebing membalikkan pembatas kayu, hingga akhirnya Serunting menantang Arya Tebing untuk bertarung. Menyadari dirinya tidak mampu melawan kesaktian Serunting, Arya Tebing pun mendatangi Siti kakaknya untuk mencari tahu kelemahan Serunting Sakti. Awalnya Siti ragu karena tak mampu mengkhianati suaminya, namun karena ia tak ingin adiknya mati, maka ia pun membocorkan letak kelemahan Serunting. Tolong Ayunda, tolong. Baiklah, letak kelemahan Serunting terletak pada ilalang yang bergetar. Maka pada hari yang ditentukan, Serunting dan Arya Tebing bertemu di sebuah padang ilalang. Perkelahian pun mulai terjadi dan tampak jelas Arya Tebing tak mampu menandingi ilmu sakti Serunting. Hingga saat serangan demi serangan mulai membuat Arya Tebing terdesak. Pada saat yang tepat pula, ia mencabut ilalang tersebut. Ketika itu pula Serunting jatuh tersungkur.
Sadar telah dikhianati oleh istrinya, Serunting meninggalkan kampung halamannya dan menuju ke Gunung Sigantung untuk bertapa. Di tengah-tengah pertapaannya, tiba-tiba terdengar suara gaib dari Sang Hyang Mahameru. Anak muda, jika engkau mampu bertapa hingga tanaman tumbuh mengelilingi tubuhmu, maka engkau akan mendapatkan kekuatan gaib. Hingga 2 tahun pun berlalu dan seluruh tubuhnya tertutup tanaman. Dan seketika itu pula, kesaktian muncul dari lidahnya. Hal apapun yang terucap langsung berubah menjadi kutukan. Maka dinamakanlah ia sebagai si pahit lidah oleh masyarakat. Jadilah batu! Jadilah batu! Semua jadilah batu! Bagi masyarakat Sumatera Selatan, legenda si pahit lidah bukanlah isapan jempol belaka. Saya pun mendatangi sebuah tempat yang diyakini berkaitan erat dengan Serunting Sakti. Serunting Sakti begitu dikenang di desa Bukit Batu karena diyakini petualangannya berakhir di sini. Jejak peninggalan si pahit lidah konon juga terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di desa Bukit Batu. Mencerna setiap cerita di balik terbentuknya patung-patung tersebut, maka tak dapat dipungkiri bahwa terkandung makna mendalam yang bersifat positif. Orang tidak boleh melepaskan atau memutuskan tali silaturahmi. Contohnya ini, batu pengantin ini. Karena pengantin ini walaupun dia berkenal dengan Spelida tetapi tidak diundang, sehingga disumpah menjadi batu pengantin. Si Pahit Lidah, sebuah legenda yang lahir dan bahkan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Legenda ini juga menyiratkan pesan moral bahwa kita sebagai manusia harus lebih berhati-hati dan waspada dalam bertutur kata dan berperilaku. Demikian Pustaka Indonesia, legenda Si Pahit Lidah dari Provinsi Sumatera Selatan.